Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Ted Reuters Property, Senjan Berhad. Hari ini saya berada di Bukit Jelutong sekali lagi. Alright, saya baru keluar daripada courtyard. So, rumah ini dia memang ada inner courtyard. Okay? So, rumah ini berada di Jalan Birai. Kalau anda pernah mengikut episod-episod saya, Winnie pernah merakamkan rumah di Jalan Birai. Ada dia di rumah berpatu-patu atau dia rumah yang berwarna putih. Alright? So rumah ni keluasan dia ialah 24x80. Bangunan dia agak 2500 macam ni. Dah siap sedia for you to move in. Seluruh rumah ini dah ubah suai dan memang cantik. Toilet dah tukar semuanya. Anda masuk touch-up sikit sajalah. Bawa sikit sudah masuk. Okey? Jom ikut saya sekarang, saya tunjuk orientasi rumah ini. Jom! Okey. Sekarang saya kat dalam rumah ini. So, inilah luang makan dia. Okey, designated luang makan ni sangat besar. Anda nak macam main tu? Hello, boleh nampak saya? Okey. So, depan ini ialah dia punya luang tetamu. Okey. Luang tetamu ni dia memang ada satu originally dia memang ada satu courtyard kat tepi sini. Tapi owner dah tutup courtyard tu. Dia memang ada dua courtyard, dua. Jadi owner dah tutup courtyard ni jadi satu dry kitchen. Ada bar table. Atau letak minuman-minuman atau kita sedang-sedang dengan kawan. Okey. So saya tunjuk sudut lain lah. Ini luang tetamu dia. Tengok. Sangat luas. Rumah ini sangat-sangat luas. Okey, dia tak ada split level ya. You boleh tengok eh. Lantai dia kilat sampai kita boleh tengok ceiling lampu dia. Okey. Very modern contemporary. Kabinet semua sudah siap. Pintu itu ialah masuk dia punya storeroom lah, ya. Okey, sudut lain lah saya tunjuk eh. Sangat-sangat luas eh. Kalau kawan-kawan datang nak duduk kat sini tengok TV pun boleh, nak duduk sana untuk berbual-bual pun boleh. Okey. Itu pintu yang utama masuklah. Alright. Ini keseluruhan rumah ni. Nanti kita masuk courtyard dia, masuk kitchen dia. Alright? Okey kawan-kawan, so ada wow tak? Ada wow tak? Kalau ada, komen dengan itu komen sana. Kasih saya tahu apa wow anda tak tengok dah. Okey? Jarang, jarang ada rumah yang dah reno cantik macam ini di Bukit Jelutong nak jual. Jarang. Bukan tak ada. Ada tapi jarang. Okey, so sekarang kita masuk kitchen dia, dapur dia. Okey, rumah ini dia satu dapur saja tapi sangat besar. Dan belakang dia ada dua bilik lagi. Satu bilik tetamu, satu bilik pembantu. Dan belakang rumah ada 5 kaki lagi tau. Untuk sidang baju, letak washing machine, apa kata. Okey, jom ikut saya sekarang. Sini masuk dapur dia. So dia memang satu dapur ajalah. Lantai semua sudah tukar, kabinet sudah siap, island sudah siap. Ceiling rumah ini sangat tinggi ya. Alright. Kenapa saya kata dia satu dapur? Sebab dia memang dapur kering kat sini. Ada island. Okey. Tapi masak-masak kat mana? Tereng kat sini. Sangat bersih. Rumah ini sangat well kept. Sampai anda tengok dia punya stove ni kilat. Okey? Sini pun kilat. Licin, bersih. Alright? Dalam sini dia memang ada dua bilik lah. Ini bilik pembantu dan satu bilik sana untuk guest room. Jom kita masuk. Okey, sekarang kita masuk bilik tetamu dia. Bilik tetamu ni tengok lantai sudah tahu actually dia sangat besar. Dia segi empat senang untuk kita letak katil, amari atau kita nak jadikan bilik ini
bilik study pun boleh, children playroom pun boleh. Dia memang pandang courtyard lah. Ha, sekarang saya tunjuk courtyard. Courtyard ni cantik. Owner dah ubah suai sikit. Dah penting ni lah, dia dah tutup atas. Jadi hujan tak di sini, dia tak turun. Okey? Anda boleh cek lah, dia tak ada pucu-pucu semua, tak ada. Sangat well kept rumah ni ya. Ah, so dari pintu ini kita boleh keluar mana? Living hall lah, dining hall kat sini lah, ruang makan, ruang tetamu. Okey, kita dah siap kunjungan dapur, bilik, ruang tetamu, ruang makan. Tapi mana dia punya bilik air kat tingkat bawah ya? Okey, kat sebelah saya sini saja dah ubah suai dah. Jadi dia jadi modern contemporary, dia macam a little bit of industry feel. Okey? So jom saya tunjuk sekarang ya. Ini bilik air dia. Seluruh bilik air ni dah tukar sampai dia punya tiles, dia punya flooring, lantai, tap UC, semua dah tukar, bukan original lagi. Okey? Dia memang boleh shower ya. Okey? Tepi sini saja sebelum kita masuk dapur. Okey? So sekarang saya tunjuk anda tangga dia. Okey, tangga naik dekat sini. Kita pergi tingkat atas sekarang. Alright? Hai kawan-kawan sekalian. So sekarang saya berada di tingkat atas ni. Anda boleh tengok saya sangat pendek, sangat kecil ya, sebab rumah area sini sangat besar. Ruang keluarga dia sangat-sangat besar kat tingkat atas ni. Dia ada ruang satu, ruang dua. Dia memang besar. Dan rumah tingkat atas ni dia memang ada tiga bilik dan tiga bilik mandi yang individu. Selain daripada ni, dia memang ada courtyard lah. Tadi kata courtyard dia akan membawa cahaya matahari masuk rumah ini. Sebenarnya depan sini pun ada satu courtyard, tapi orang owner sudah tutup. Jadi bawah dia ialah yang bar table tu. Area untuk kita buat kopi-kopi ya. Okey. Dan tingkat atas owner sudah tukar, dah ubah seakan jadi walk-in wardrobe. So, saya tunjuk anda bilik demi bilik. Okey. Dan ceiling ni dia memang tinggi ya. Dia memang tinggi. Sampai owner dah tutup separuh, dah buat ceiling plaster ceiling. Kalau anda perlu buat satu loteng yang sangat besar, tingkat siling ni memang boleh dibuka dan buat satu loteng yang sangat besar. Alright, kalau anda ikut episod-episod saya jalan birai rumah yang tak ada loteng, anda akan tahu berapa tinggi siling dia. Alright, so rumah ini orang sudah ubah suai dan tutup siling itu, jadi aircon boleh consume kat dalam. Alright. So, sekarang saya bawa anda pergi bilik demi bilik. Jom! Okey, inilah tangga yang saya naik tadi. Okey, semasa kita sampai tingkat atas, jom saya tunjuk anda berapa luas. Dia betul-betul luas. Okey. Ini keseluruhan tingkat atas. Jom tengok. Saya kata dia memang ada ruang satu, ruang dua. Alright. Kalau anda nak perlu satu bilik yang extra tu, sini boleh kasi tutup jadi satu bilik, tapi dia tak ada toilet lah, ya? Atau anda boleh tukar bilik itu jadi bilik bayi, buka satu pintu kecil dari master bedroom boleh masuk bilik ini, okay? So sesuka hati anda. Berapa banyak anda nak ubah suai? Kalau tak ubah suai, area ini besarlah. Kalau ada 2-3 anak, area ini memang perlu, ya? Ini courtyard dia, kita boleh pandang ke bawah. Alright. Okey, Winnie suka berdiri kat tengah-tengah bilik. Kenapa? Nak tunjuk anda adakah dia bilik berkembang. So, rumah ini, dua-dua ini bukan bilik berkembang. Bilik ini panjang sikit, itu pendek sikit, ini lebar sikit,
ini kurang lebar sikit. Alright? Jom kita masuk. Semasa kita masuk bilik ni, saya tunjuk lantai dulu. Lantai dia memang well kept. So, bilik ini dia memang panjang sikit. Dia sangat terang sebab dia memang ada window kat sini. Dan owner dah siapkan wardrobe. Okay? Dah save cost sikit lah kan? Tak payah buat banyak-banyak. Boleh masuk aja. Okay? Ceiling dia sangat cantik. Tak ada area yang bocor-bocor. Aircon sudah siap. Ha, ini toilet dia. Toilet dia memang dah siap semua. Lantai dia, dinding dia, piping dia, semua sudah tukar. Alright? Ini keseluruhan bilik dia. Kita boleh letak queen bed kat sini atau letak macam ini pun boleh. Dia lagi banyak area untuk jalan juga. Okey, sebelah courtyard rumah ini, ya, bilik ini lagi terang. Kenapa? Dia memang ada dua windows tingkap. So, jom saya ikut tengok lantai dia ya. Okey, lantai dia cantik lagi. Satu tingkap dari courtyard, satu tingkap kat belakang. Alright. Tengah-tengah sini kita boleh letak satu queen bed ya. Dia ada area untuk jalan-jalan lagi. Ceiling dia sangat tinggi ya. Okey, owner dah siap kabinet. Kabinet dia tak ada berwarna-warni. Jadi senanglah kita boleh accept kan. Okey. Nah, dia memang pandang koyak eh. Tunjuk sekali lagi koyak dia. Okey. Okey. Anda check eh, check eh. Winnie, ini tak ada pocor-pocor. Tak ada. Alright. Toilet dia sudah ubah suai. Tim dia sama. Macam ada semen punya design, macam industri design, modern contemporary design. Dia sangat dalam. Dia memang ada shower lah. Alright, ada shower. Okey, ini keseluruhan bilik ni. Okey, kita dah siap tengok bilik-bilik ya. Oops. Saya lupa. Mana master bedroom? Bilik utama dia. Okey, sabar. I leave it to the last, kan? Okey, so sekarang saya bawa anda masuk bilik utama. Ini keseluruhan bilik utama. Ini area katil saja. Tak payah risau tentang macam tak cukup untuk letak almari. Jangan lupa. Owner dah ubah suai courtyard tu yang pertama tu jadi satu walk-in wardrobe. So walk-in wardrobe dia besar lah. So area ini letak katil saja. Katil sini pandang kat depan sini boleh letak TV, alright? Screen ke, projector ke, apa-apa kot lah. Tengok lantai dia. Rumah ini dia memang jaga lantai. Jadi lantai dia sangat cantik. Ya. Yeah? Ini walk-in wardrobe, open concept. Tengok tiles dia sudah tukar. Okey. Nah, saya nak tunjuk dia memang courtyard. Jadi owner pun tak tutup ni. Sunlight masuk, jadi memang teranglah area ni. Alright. Tengok ada cermin lagi. Kalau anda tak nak orang tengok apa-apa kot, tutup ajalah. Hai. Alright. Ini ialah dia punya toilet. Owner dah ubah suai seluruhan toilet orientasi dia. Tengok eh. Lantai, WC. Okey. Atas, shower screen, semua sudah tukar. Originally pintu kat sana. Owner tutup. Alright. Jadi pintu masuk dari sini. Okey, ini cermin. Okey. So sekarang saya buka balik ya. Sekali lagi saya tunjuk katil area ni. Alright. Sangat besar. Hai kawan-kawan sekalian. Winnie sekali lagi dari Tech Reuters Property Sdn Bhd. Okey, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sebagai rumusan, rumah ini berada di Jalan B. Wright, Bukit Jelutong. Keluasan tanah dia ialah 24x80 dan keluasan bangunan dia agak 2,500 macam ni. Dia mempunyai
5 bilik, okey, termasuk bilik memandu dan 4 bilik mandi. So keseluruhan rumah ini dah ubah suai dan dah renovated dan the ID design tu, okey? So memang sesuai untuk sesiapa yang nak minimum renovation, move in condition, contemporary design. Okey, rumah ini sesuai untuk anda. Kunjungi sekali lagi video ini. Kalau rumah ini memang sesuai untuk anda, tolong hubungi saya Winnie 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungan fizikal rumah ini untuk anda dan sekeluarga anda. So, klik YouTube channel saya sekarang, klik lonceng itu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi ya. Kau ayah, kau ayah. Bye.